Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini saya sedang berada di daerah Desa Cinunu, Kecamatan Wanaraja, tepatnya di daerah tempat pemakaman umum Cinunu ya, dekat dengan makam Pangeran Papa teman-teman. Nah, kenapa saya kesini? Karena saya sering lewat jalan sini ya, saya sangat penasaran dengan ini bangunan ini teman-teman, karena terlihat ya kalau di jalan itu seperti makam tapi aneh juga gitu kan. Nah, saya mulai karena penasaran saya lihat-lihat sini, dan ternyata ini adalah tugu dari zaman perjuangan kemerdekaan teman-teman. Melihat tugu ini, tugu pasukan Pangeran Papa ini, saya jadi teringat kepada salah satu pejuang, yaitu dari Garut ya. Dia aslinya dari Korea ya, Semenanjung Korea. Saya akan mencoba membahas sedikit tentang sejarah beliau ya teman-teman. Nah, beliau ini dibawa oleh pemerintahan Jepang ke Bandung untuk menjaga para tawanan yang ada di Bandung teman-teman. Nah, dikarenakan Korea itu sedang dijajah, Seung ini dipaksa untuk menjadi pasukan tentara Jepang ya. Dia direkrut oleh pemerintahannya untuk menjadi pasukan tentara Jepang. Terus sesudah direkrut ya, dirubah menjadi Sisei, kalau nggak salah ya, Sisei Kanagawa kalau nggak salah. Nah, ini beliau dibawa ke Bandung untuk menjaga para tahanan dari Sekutu. Ini cukupkan sekian dari saya, semoga ada manfaatnya, dan jika ada kesalahan atau kekurangan boleh di komentar di kolom komentar ya teman-teman. Jadi saya cukupkan sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.